lagi dengan Moose Channel. Oke teman-teman, kali ini kita akan melihat nih Kawasaki meluncurkan Ninja ZX 4RR di tahun 2023 ini teman-teman. Ini dia baru launching ya teman-teman ya, ZX 4RR ini teman-teman ya. Wow, ini sangat mewah, sangat besar teman-teman ya. Dibanding ini kakaan dari ZX 25R teman-teman. Keren, langsung saja kita lihat ya teman-teman ya. Wow, kita lihat dulu depannya. Wow, ini cukup besar teman-teman ya. Wow, mantap. Seperti inilah penampakannya ya teman-teman ya. ZX 4RR teman-teman. Wow. Kita lihat dulu sini depannya teman-teman ya. Di sini ada visor bening ya, visor bening, dan sini hijau, hijaunya hijau glossy teman-teman. Ciri khas dari Kawasaki ya. Dan sini ada Kawasaki, dan di sini ada sphere kanan kiri. Wow. Keren ya. Dan di samping sini ada stripping berwarna merah, hitam dan putih. Sama seperti yang di kirinya. Langsung kita turun ke bawah. Wow. Seperti ini dia teman-teman, lampunya. Lampunya sudah LED yang pasti teman-teman ya. Sangar. Wow, di sini ada lekuk-lekukannya nih. Nampak ya di sini ya teman-teman ya, lekuk-lekukannya nih ya. Wow. Keren. Kita lihat dari samping dulu teman-teman. Ini ya teman-teman. Wow. Keren ya teman-teman ya. Sedap. Langsung ke spakbor depannya, di sini ada Kawasaki Racing Team. Stripping. Wow. Wow. Dan yang dia memakai upside down berwarna hitam bermotif ya. Kita lihat motif. Dan di sini ada ABS. Dan untuk pengerimannya dia memakai Kawasaki ya. Wow, ini. Wow. Keren. Dan di sini talinya dua ya teman-teman ya. Ini piringan cakramnya. Dan piringan cakramnya dan rim pengerimannya dua ya teman-teman ya. Kanan kiri dia teman-teman. Kanan kiri. Keren. Dan di sini ada stripping 400. Dan dia memakai ban Dunlop dengan ukuran 120/70 ring 17. Wow. Keren. Cukup besar nih ya teman-teman ya. Bannya cukup besar. Langsung kembali lagi kita lihat knalpotnya teman-teman. Dia knalpotnya 4 cabang ya teman-teman ya. 4 cabangnya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini berwarna hitam, hitam glossy, dan sini ada Ninja. Wow, keren. Dan di sini ada RR besar, dan sini ada ZX 4RR teman-teman. Wow. Keren ya. Dan di sini ada lampu sennya yang pasti sudah LED ya. Wow. Wow. Dan di bawah ada Kawasaki. Dan di bawah sini stripping berwarna merah, hitam dan putih. Di sini hijau glossy ya. Keren. Dan untuk framenya berwarna hitam doff. Dan ini knalpotnya. Wow, cukup besar nih teman-teman ya.
cukup besar. Dan di sini untuk cover knalpotnya besi ya. Wow. Dan di sini 4-4 teman-teman. Strippingnya 4-4 ya teman-teman ya. Keren. Dan di sini berhitam glossy. Wow, ini seperti ekor Naruto ya. Keren. Gimana menurut kalian nih motif ini? Keren ah. Wow. Keren. Dan di sini hitam doff semuanya teman-teman ya, untuk frame-framenya. Oke, lanjut di belakang ini berwarna hijau ya. Hijaunya glossy dan di sini stripping berwarna hitam, merah hitam lagi teman-teman. Wow, dan ini belakangnya ya. Ini lampu belakangnya. Banyak lekuk-lekukannya di sini ya. Lampu belakangnya. Dan untuk lampu sennya sudah LED ya teman-teman ya. Dan ini knalpotnya cukup besar nih teman-teman. Knalpotnya. Wow. Dan untuk lanjut untuk pengerimannya dia memakai Nissin. Wow. Ini untuk pengerimannya cukup besar nih teman-teman ya. Dia memakai ban Dunlop dengan ukuran 160/60 ring 17. Dan di sini ada stripping 400 ya teman-teman ya. Di sini berwarna hijau seperti ini velgnya teman-teman ya. Bannya kita lihat. Wow. Bannya cukup besar. Untuk gigi tariknya dia ini merek RK 48 matanya teman-teman ya. Wah. Besar. Dan untuk soknya dia berwarna hijau dan dia soknya sudah bisa di setel-setel ya teman-teman ya. Tergantung selera kita bisa di setel. Dan ini untuk si amnya cukup besar ya. Ini untuk frame-nya. Ini untuk mesinnya. Wow, cukup besar nih teman-teman mesinnya. Seperti inilah penampakannya teman-teman ya. ZX4RR teman-teman ya. Dan sini joknya berwarna hitam. Joknya berwarna hitam ya teman-teman ya. Untuk tangkinya nih teman-teman. Cukup besar teman-teman ya. Di sini ada Kawasaki Racing Team. Wow. Kita lihat speedometer ya. Ini speedometernya yang pasti sudah digital. Dan sini shocknya Showa ya teman-teman ya. Wow, ini tombol start engine-nya. Wow, ini kleksonnya ya. Dan di sini bisa disetel ya. Ini tergantung selera kita bagaimana untuk koplingnya teman-teman. Wow, keren. Gimana menurut kalian teman-teman? Ninja ZX 4 RR ini teman-teman. Seperti inilah dia penampakannya teman-teman ya. Wow. Luar biasa, cukup mewah. 4 ZX 4 RR ini 400cc teman-teman ya. Oke. Sekian dulu dari kami. Jangan lupa like, comment, and share agar channel kami ini terus berkembang. Untuk info lebih lanjut atau ingin membeli Kawasaki, kalian bisa
tanyakan di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di vlog saya selanjutnya teman-teman.